Sepi amat ini pulau. Woi, baru turun dari kereta kok sepi ya? Nggak ada kehidupan ini, woi. Wena, akhirnya guys. Akhirnya kita lanjut lagi. By the way, gue baru nyampe nih, baru nyampe kan dari Nusantara setelah berapa bulan tuh, ya kan? Akhirnya nyampe juga tuh tadi kereta gue di jalan ke sana. Nyampe di pulau asing nih. Pulau baru, guys, ya kan? Oke, sebelum lanjut, kita udah nyampe pulau baru ini. Nanti kita lihat ada apa aja di sini dan bentuk pulaunya kayak gimana. Sebelum itu, yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan video-video gaming dari gua, good game sekali. Jangan lupa aktifin loncengnya biar dapat notifikasi juga. Mantep coy. Kita lanjut nih, lanjut. Wali kota is back. I'm back. Wali kota Wena. Wali kota Nosta Beng tanpa beng beng kali ini ya, beng beng. Aduh, beng 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 beng. Sepertinya masih ketinggalan di Nusantara ya itu. Aduh. Kita lanjut ya City Skylines. Sekarang kita masuk di season 3. Jadi sekarang ini adalah season 3 episode 0. Tereng. Kenapa episode 0 bang? Ya soalnya episode kali ini gue baru nyampe pulau ini. Jadi pertama kita bakal lihat. Ini tadi gue turun di sini ya Wena ceritanya. Kita bakal lihat nih pulaunya seperti apa. Nah, pulaunya seperti ini guys. Mantep deh. By the way, ini gue lah dari kemarin nyari-nyari kan, nyoba-nyobain pulau-pulau ya kan, nyobain map-map yang enak yang mana ya, yang cocok yang mana ya buat gue di season 3 ini. Soalnya gue tuh gue pengennya tuh ya kurang lebih kayak gini nih. Mantep. Ini di map default nggak ada ya. Jadi kalian yang mau map kayak gini, mau cari-cari map-map yang sekiranya cocok buat kalian, kalian bisa cari di Steam Workshop. Mantap jiwa coy. Oke, jadi di episode 0 ini, by the way ini nggak ada kendaraan. Kenapa? Kita cari dulu kendaraannya. Kita cari dulu kendaraannya, coy. Where? Nah, di sini kendaraannya. Mena. Jadi di episode 0 kali ini, by the way ini langitnya, bah, mantep, coy, pemandangannya, aduh, langitnya, aduh, mantep. Kalau kalian yang nanya, bang, itu cara langitnya kayak gitu gimana? Itu pakai mod, coy. Nama modnya apa tadi ya? Lupa gua. Mantap. Ini juga, by the way, mapnya pegunungannya juga banyak ya. Di belakang sini pegunungannya banyak. Dan nanti pusat, pusat, apa namanya, pusat kerajaan. Waduh, waduh, kok pusat kerajaan? Waduh. Jadi pusat kehidupan kita bakal berfokus di sini kayaknya nih. Pusat kehidupan nih. Pusat kehidupan nanti kota kita, coy. Ini masih kosong. Populasi masih 0% coy sekarang. By the way, ini kita episode 0 ini. Kenapa episode 0? Makanya karena di episode 0 ini kita belum bikin apa-apa. Kenapa bang belum bikin apa-apa? Terus lu bikin video ini buat apaan bang? Jadi gini coy, kita pelan-pelan, oke? Jadi, wah ini truknya keren coy ini coy. Tuh, bah. Mantap itu truknya. Di season-season kemarin belum ada. Di Bojonggede, di Nusantara belum ada truk kayak gitu. Kayak gini nih, kayak gini. Kayak gini juga belum ada. Waduh. Jadi di episode 0 ini ada beberapa hal yang mau gue tanyain ke kalian. Sebenarnya harusnya gue tanyain tuh minggu kemarin ya. Minggu kemarin di tab komunitas. Tapi takutnya kalian apa? Nggak tahu lagi ya tab komunitas gue di mana. Ada di beranda YouTube gue. Cari di apa kan ada video playlist komunitas. Nah itu di komunitas coy. Jadi gue bikin videonya aja, jadi nanti kita bakal diskusi di kolom komentar. Jadi kalian jangan lupa komentar di bawah juga ntar, oke? Okay? Mantap jiwa coy, ini buat season 3 kita yang akan kita mainkan. Dan jadi di sini tuh ada beberapa hal yang sedang gue bingungkan nih, Wena. Lagi galau kali ya, sin wali kota lagi galau. Jadi untuk season 3 kota ini, ada beberapa hal yang lagi gue pikirin. Di Bojonggede itu waktu itu kita main cuma pakai mod 3 mod. Dua mod. Mod yang gratisan apa? Per is itu tuh apa namanya? Yang per is yang Asia-Asia gitu. Terus yang di season Nusantara kita nambahin pakai mod DLC. Iya pakai DLC After Dark. Dan sekarang ini gue record tanggal 15 Mei ya. Seperti yang gue janjikan coy 15 Mei ini. 15 Mei 2019. Yang gue bingungin, kita itu belum main
DLC apa aja berarti? Kita tuh belum mainin DLC industri belum. After Dark udah. Terus Green Cities belum. Mass Transit belum. Natural Disaster belum. Park Life belum. Snowfall, kalau Snowfall kayaknya gue gak bakal main yang tempat bersalju. Karena di DLC Snowfall yang gue ambil cuma transportasi tramnya. Gue beli DLC Snowfall buat tramnya. Terus, ya itu Snowfall, Park Life, Natural Disaster, Mass Transit, Green Cities, ya kan? After Dark udah, industri juga belum. Wah, ini nih, berarti ada berapa ya? Berapa tuh yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 DLC yang belum gue pakai. Dan waktu itu gue rencana mau pakai nambah 3 DLC untuk di season 3 ini. Tapi gue masih bingung coy, masih bingung serius. Yang mau gue kombinasin itu DLC apa aja? Apakah DLC industri pakai Green City terus sama Mass Transit, atau Natural Disaster, Park Life, Snowfall? Kalau Snowfall nggak disebut soalnya bakal gue pakai buat tramnya. Jadi apakah Park Life, lebih ke intinya ya, apakah lebih ke Park Life, apa lebih ke Natural Disaster, apa lebih ke Mass Transit, apa lebih ke Green Cities, atau lebih ke industri? Ini by the way, ini gameplay yang lagi kita record ini, semua DLC gue aktifin. Semuanya coy, semuanya ini gue aktifin. Kalau untuk apa, bentar deh, apa gue aktifin aja semua DLC ya? Tapi bakal ada masalah nanti kalau gue aktifin semua DLC. Masalahnya apa tuh Nos? Masalahnya gini coy, gimana ya? Ini kita di early game nih, di awal-awal game kalau masih belum banyak bangunan itu masih aman-aman aja sih. Cuma nanti kalau udah mungkin udah berpuluh-puluh episode bakal nge-lag. Ya pasti sih, pasti nge-lag sih ya. Gimana ya? Untuk DLC deh, untuk DLC menurut kalian apa di season 3 ini kita pakai semua DLC atau kita cuma pakai 3 DLC baru? Atau gimana enaknya? Nanti kita bakal diskusi ya di kolom komentar. Jadi jangan lupa komentar juga di bawah. Terus by the way, di City Skyline ini sekarang tanggal 15 Mei ada DLC yang bakal keluar. Ya, ada DLC baru yang bakal keluar coy. DLC apa tuh bang? Yaitu DLC Kampus. Nah, DLC Kampus itu ya, minggu-minggu ini gue udah lihat itu ada trailernya. Ternyata ya, sepertinya seru. Gue udah lihat trailernya coy, kayaknya seru itu, aduh. Ini kebetulan gue main City Skyline Season 3 ini deket-deket pas mau tanggal perilisan City Skyline yang DLC Kampus. Dan DLC Kampusnya itu bakal, apa namanya, bakal rilis tanggal 21 Mei. Berarti sekarang tanggal 15, 6 hari lagi. Gimana nih coy? Apa kita masuk ke episode 1 nanti kita tambahin di season 3 ini, apa kita pakai DLC yang baru itu, DLC Kampus? By the way, tadi gue udah ngambil beberapa gambar ya, gambar di Steam, apa di Steam dari Paradox juga. Ini gue bakal kasih lihat ke kalian gambar-gambarnya buat apa DLC yang Kampus itu. Kita lihat nih gambar yang pertama coy. Kita bakal lihat. Nah, ini gambar pertamanya coy, lihat, aduh. Aduh, gue setelah ngelihat ini kemarin-kemarin tuh, waduh, ini kok kayaknya menarik ya. Apalagi kalau kalian lihat, udah lihat trailernya tuh, kayaknya menarik coy. Nanti bakal banyak sistem-sistem baru juga di City Skyline. Apa sistem student-student mahasiswa gaming ya. Banyak itu coy. Nah, ini gambar pertamanya kayak gini tuh, lihat. Ini kampusnya di sini yang kelihatan cuma kayak warna merah-merah keorenan gini. Tapi gue kurang tahu sih ya, nanti penambahannya selain di kampus pasti ada sih penambahan lain ya. Ada improve juga dari City Skyline-nya. Wah, mantep ini. Terus gambar kedua kita lihat. Nah, ini bangunan kampusnya coy. Terus lagi nih, nah ini dia nih. Gue penasaran nih, di gambar yang gini tuh, apa namanya, warganya tuh, orang-orangnya tuh bisa ngelempar topi coy. Ini padahal cuma apa animasinya gitu, animasinya lucu. Gue jadi kepengen beli DLC-nya. Ngelempar topi nggak tuh? Kita lihat lagi gambar selanjutnya tuh. Kayaknya, wah, ini sih
Kayaknya ini sih apa namanya tempat olahraga kampus gitu ya. Apa tempat kejuaraan, kejuaraan gitu. Tempat liga-liga kampus gitu kali ya. Bisa diganti juga tuh nama kampusnya. Ini gue masih penasaran asli. Kita belum apa di DLC yang lain belum dicobain ya kan. Masih ada beberapa DLC belum dicobain dan sekarang udah mau keluar lagi DLC baru coy. Aduh. Kita lihat lagi nih. Oh ini dari apa edukasinya. Oh berarti kalau kita taruh kampus itu bakal apa sih? Bakal naikin value di sekitar lingkungan kita naruh kampus itu. Nah, ini gambarin ini dari atas nih. Apa namanya olahraga apa nih? Apa sih namanya? Lupa gue nama olahraganya. Ya pokoknya gitu coy, itu adalah beberapa gambar ya dari DLC kampus yang bakal keluar 21 Mei dan itu membuat gue tertarik. Apalagi setelah ngeliat trailernya, aduh. Kalau kalian yang belum lihat trailernya langsung aja cari di YouTube, udah ada itu trailer apa DLC kampus. Mantep itu coy. Aduh. Jadi gimana nih? Jadi pertanyaan gue itu loh. Intinya pertanyaan gue itu tadi. Di season 3 ini apa kita nambahin 3 DLC? Tapi kalau nambahin 3 DLC atau 2 atau 3 DLC, kita fokusnya ke satu. Misalkan kita tambahin kan Park Life. Misalkan ya Park Life, Green City sama Natural Disaster. Tapi kita bakal fokus lebih ke Park Life-nya misalkan kayak gitu. Atau mungkin pakai Mass Transit, Park Life sama industri. Kita bakal fokus ke Mass Transit atau ke industrinya gitu. Agak susah sih coy. Apa kita gak usah difokusin ya? Apa gimana ya? Makanya gue tuh pengen apa namanya nanya ke kalian juga gitu. Biar apa biar GGWP gitu coy di season 3 ini. Dan semoga biar lebih mantap lagi, semoga biar gue cepet-cepet upgrade VGA dan tambah RAM ya. Soalnya game City Skyline ini termasuk game berat coy. Simulasi membangun kota yang sampai hari ini menurut gue belum ada yang bisa ngalahin. Buat gue ya. Buat gue sampai hari ini, apa City Skyline ini adalah game membangun kota yang belum ada game yang bisa membuat gue tertarik. Buat bangun kota juga. Contoh kemarin tuh yang baru rilis-rilis tuh ada juga beberapa game ya kan. Itu gue kurang tertarik ya, nggak tahu kenapa ya setelah lihat gameplaynya kayaknya tuh hati masih di City Skyline gitu. Aduh. Bukan berarti game sebelah aja like enggak bagus juga, cuma guanya aja gitu belum tertarik. Itu sih intinya di episode 0 ini gue nanyain tadi DLC yang bakal kita pakai atau nanti kita nunggu sembari nunggu nih, apa kita nunggu aja ya, nunggu DLC kampus tanggal 21 keluar terus mungkin beberapa hari kemudian gue beli DLC kampusnya. Terus nanti season 3 ini kita mulai episode 1 dengan DLC kampus. Misalkan DLC kampus masuk, pasti para modder di City Skyline itu, kreator moddernya yang buat-buat mod itu kayak ada nih TMPE kan. Nanti pasti mereka bakal apa ngotak-ngatik lagi tuh. Semoga sih di-upgrade gitu, di-update buat mod-modnya juga. Soalnya di City Skyline itu kalau lu main tanpa mod itu kayak lu main makan kurang sambel gitu. Iya coy, serius coy. Kalau lu main City Skyline enggak pakai mod itu kayak lu main ada yang kurang gitu. Kayak gua dulu kan mainnya vanilla gitu. Kayak ada yang kurang. Sampai akhirnya gua pakai mod-mod dan ternyata lebih realistis gitu. Dan by the way ini duitnya di sini gameplay ini lagi unlimited money. Nah, gua juga nanya nanti di season 3 ini kita pakai unlimited money atau enggak? Jadi gini, kalau unlimited money itu diperuntukkan buat mereka apa sih kayak lebih ke mode sandboxnya. Sandboxnya itu adalah kita bebas mau ngapain aja, mau buat apa aja, nggak ada kendala di masalah masalah uang, nggak ada masalah pokoknya. Uangnya ngalir terus dari mana nggak tahu. Iya kalau unlimited money kayak gitu. Tapi unlimited money itu kan tadi gue bilang kan lebih apa ke mode sandbox ya, kita bebas mau bikin apa aja tanpa mikirin duit. Tapi kurang apa menurut gue jadi kurang menantang gitu coy. Dan kalau nggak pakai unlimited money, duit kita terbatas, kita harus memanajemen keuangan kota kita. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngebangun, kayak misalkan kita bangun perumahan nanti diisi sama orang dan kita harus apa nyiapin tempat kerja dia, terus apa nih tempat kerja disiapin, terus misalkan tempat kerjanya di tempat makan gitu. Di tempat makan itu kan butuh supply makanan gitu. Supply makanan nanti kita bakal bikin otomatis kayak bikin pabrik-pabrik makanan gitu buat nanti pabrik makanan itu ngasih supply ke
apa namanya, ke komersial-komersial, bangunan komersial gitu, dan nanti dijualin ke masyarakat biar masyarakat bisa makan. Jadi itu berarti ada beberapa pertanyaan dari gua di episode 0 ini, season 3. Pokoknya itu, di episode 0 ini tadi gua udah ngomong lumayan panjang lebar ya. Kita belum bikin apa-apa di episode 0 ini karena nanti kita bakal masuk buat bangun-bangunan perumahan pertama itu di episode 1. Tapi sebelum kita masuk episode 1 itu yang tadi gua bilang, gua galau. Gua bingung kan DLC yang bakal gua pakai itu DLC apa. Jadi gua harap kalian juga bantu gua di kolom komentar buat kasih komentar lebih baik di season 3 ini kayak gimana enaknya. Apa kita pakai nambah beberapa DLC atau pakai DLC semuanya, atau kalian punya ide yang mantap jiwa. Jangan segan-segan buat komentar di bawah. Kita diskusi coy bareng-bareng sama teman-teman kita yang lain. Dan juga pertanyaan gua selanjutnya tadi, unlimited money. Kita pakai unlimited money atau enggak? Terus tadi udah gua jelasin kan, kalau pakai unlimited money itu kayak gimana, kalau enggak pakai unlimited money itu kayak gimana? Tolong komentar juga di bawah itu. Terus sama sekarang tanggal 15 Mei 2019 dan nanti tanggal 21 Mei 2019 bakal masuk DLC baru, yaitu DLC kampus itu ya. Kebetulan kita masuk season 3 ini berdekatan waktunya dengan DLC baru coy, yang kampus itu. Apa nanti kita tunggu dulu DLC kampusnya, itu berarti minggu depan DLC kampusnya tanggal 21 Mei keluar baru kita masuk episode 1. Berarti pertanyaannya intinya DLC, pakai DLC apa aja, apa kita di season 3 ini pakai DLC kampus juga atau enggak, dan unlimited money, dan mungkin kalian punya ide-ide baru atau ada yang pengen kalian sampein, silakan komentar di bawah, pokoknya mantap jiwa ya. Oke, jadi gua enggak berlama-lama di episode 0 ini, tapi ini adalah inti ya, adalah awal coy. Ini adalah planning ya, perencanaan awal untuk membangun season 3 ini kayak gimana. Itu langitnya enggak tahu kenapa ini gua demen anjay. Ngeliat langitnya enak gitu dilihatnya. Jadi ini adalah perencanaan-perencanaan kita coy buat masuk di season 3. Dan terus pertanyaan gua, berapa episode? Untuk season 3 ini berapa episode coy? Tapi feeling gua sih ya, feeling gua kayaknya kurang lebih 50 episode, sama kayak season-season sebelumnya, sama kayak di Bojonggede, sama kayak di Nusantara, kurang lebih 50 episode atau mungkin pas di 50 episode. Mungkin, maybe coy. Kita lihat nanti. Pokoknya itu tolong bantu jawab coy pertanyaan-pertanyaan gua. Dan nanti buat episode satunya berarti kita bakal tunggu tanggal mainnya. Jadi jangan lupa subscribe, aktifin loncengnya juga biar gak ketinggalan notifikasinya. Jangan lupa juga follow Instagram gua Nostabanks ya, @nostabanks. Terus jangan lupa juga nih di bawah nih di kolom komentar, kita bakal diskusi juga komentar ide-ide kalian ya. Kasih tahu ide-ide kalian ke gua, atau kalian punya saran kayak gimana, kasih tahu ke gua. Pokoknya kita bakal masuk season 3 ini, kita bikin perencanaan yang GGWP coy, mantap. Dan oke guys, jadi sampai sini dulu episode 0 ini. Jadi gua minta tolong ke kalian buat perencanaan nih, asik perencanaan tadi tuh yang udah gua tanyain ke kalian itu. Tolong dijawab, kita diskusi di kolom komentar. Tolong coy, tolong beneran deh, tolong nih lontong. Mantap jiwa coy, pokoknya coy. Oke, kalau gitu gua Nostabanks undur diri, sampai ketemu di episode 1 nanti. Episode 1 kapan berarti bang? Nanti tunggu tanggal mainnya, oke? Pokoknya pantengin terus channel gua. Good game coy. Oke, gua Nostabanks undur diri, sampai ketemu di next video nanti episode 1 dan video-video gaming lainnya. Dan good game, well played coy. Ini asli sih mapnya keren. Look coy, wah. Apa kalian punya map yang bagus ya? Kalau kalian punya saran map yang bagus, komentar juga di bawah. Oke coy, mantep coy. Good game. Oke, wali kota udah gak sabar ini. Aduh, bikin kota ini. Asli, wali kota udah gak sabar coy. Waduh, ada ini lagi nih, mercusuar coy. Waduh, mantep ini pokoknya ini. Waduh, kotanya nanti bakal mantep. Jangan lupa subscribe dan komentar, kasih like, good game coy. Gue gak sabar coy. Gak sabar gaming ini. Gak sabar gaming coy, beneran. Mantep ini, bakal mantep.